Selama berpuluh tahun lamunya, Pasateh menjadi tampai putaran roda ekonomi di kota Bukit Tinggi. Di sudut Pasateh ikulah, Mardawati satu hari mencari nafkah untuk ketiga anaknya. Mardawati tidak punya kadai di dalam pasar, nyu menggalih di kaki limo. Padu si mudo nan bakaru duangko, menggalih balon tabang. Bersyukur Mardawati punya anak-anak nan santun, karena Haikal acok pulang dari mengaji selepi sekolah, datang ke pasar untuk menolong amaknya menggalih. Samantaru indah Jokanza, aruk menanti amak pulang, membawa rasaki. Cita-cita jadi apa? Cita-cita ini jadi tentara, kalau aku cita-cita jadi apa? Cita-cita ini jadi tentara. Baju apa kakek ni? Putih merah. Jom ambil dalam. Sampai aku pergi ke kakak. Iya. Candu sejak ampek tahunan lalu. Sejak bacara itulah, Mardawati batekat untuk mengasuh anak-anaknya yang masih kita. Di PKH aku bisa awak gunakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan anak ya Bu. Bisa awak bandian ke susu, ke daging, ke buah-buahan, dan juga kebutuhan anak-anak sekolah anak ya Bu. Makasih yo lah balen kalau kau saki. Alhamdulillah nak, rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Bisa kok Haikal lah kadang jo berhasil bantu jo orang-orang nan susah di nak. Iyo mak, ikan pasti ni pasal namanya.